balik lagi sama gue Sano. Oke, gue sekarang lagi ada di Lampung dengan Bang Arif. Nah, gue rencananya hari ini tuh kita mau kemana, Bang? Besok kita mau ke Bengkulu, Family Gathering. Jadi gue ceritain sedikit kenapa gue di Lampung, karena gue mau Family Gathering TDI Bengkulu. Gak ada yang di sana, jadi gue... Tapi gue ke Lampung dulu karena gue nemuin Bang Arif, dan lagian juga gue ke Bengkulunya itu sama Bang Arif. Jadinya ya kita pengen main-main dulu di Lampung gitu. Iya. Nah, hari ini kita mau kemana nih, Bang? Kita mau nemuin Om Vira Yuda. Om Vira udah nyampe di sini nih. Udah nyampe di sini. Okay. Dia ada di situ, dia dua mobil, dia kan mau ikut Family Gathering Bengkulu. Habis itu langsung ke kilometer 0 ya kalau salah. Iya. Oh iya benar. Nah, jadi yang udah nyampe anak-anak Bandung istilahnya udah pada nyampe di sana ya. Anak Bandung udah nyampe di ini, deket di Pramuka. Oh, udah di Pramuka. Udah bener Lampung tadi pagi mereka sampai. Pagi, ya? Kurang lebih jam 8:30. Oke, gue sekarang lagi diajak sama Bang Arif di Pindang apa nih, Bang? Hah? Pindang apa nih kita namanya? Pindang Riu, salah satu yang tempat pindang yang agak lumayan enak. Oh gitu. Ada yang enak lagi, Pindang Ria, terus ada Cikmat jauh. Ting, kalau kata gue yang paling enak itu Pindang Ria di Pahoma. Cuman ini kebetulan lewat sini. Oke. Jadi ciri khas di sini tuh makanannya makanan tadi apa namanya? Baung enggak? Baung pindang. Pindang baung. Itu baung. Oh, nama ikannya baung pindang. Itu pindang itu kan masakan orang Sumatera, terutama Lampung, Palembang. Cuman ikannya ikan baung. Ikan baung itu termasuk di Palembang ataupun di Lampung termasuk ikan yang agak enak, banyak orang senang. Oke. Ah, ini udah nyampe, Mbak. Cepet juga. Oke. Pakai aja bahasa Sunda tadi. Iya, ya. Ini udah piringnya entah ya? Iya. Oh, tuh. Iya. Enggak pakai piring, pakai koran. Nah, ini dia nih. Bisa piring. Nah. Gua pikir nama mau gua. Oke, ini namanya ikan baung. Udah jadi kebetulan yang badannya sama kepalanya habis, jadi kita dapat yang ekor dan Bang Arif juga yang ekor. Tinggal kita tunggu piring sendok. Oke, gue sekarang udah nyampe di rumahnya Om Erfat. Tapi yang bikin gue terkesima sama mobil dia ini, yaitu ini dia nih. Taf kebonya nih, belakangnya ada ginian lagi nih. Nah, Bang, gue mau tanya dong tentang mobil ini. Ini speknya udah apa nanya nih, Bang? Ini mobil punya Om Erfat, ketua TDI Lampung. Oke. Mobil bersejarah bagi dia. Ini kenapa? Mobil taf kebo, kalau nggak salah tahun 82 atau 81. Oke. Beli buka bungkus beli baru. Ini mesin udah 4 JBT. Yang Temminggir. Temminggir. Gardan Prado. Gardan Prado. Belakang Prado. Oke. Terus dia sudah pakai transmisi TAP DC Toyota. Oke. Perk Yong Kyong. Ini PTO Setan sudah dia punya dari tahun 2011, beli di Jakarta. Bekas punya TAP kebo Om siapa pokoknya. Oh gitu. Pokoknya PTO Setannya sudah terbukti nggak pernah ada masalah. Paling sepi pernah sekali. Udah tuh yang lain nggak pernah, atau rusak atau nggak senter nggak bagus. Win 874. Roof rack. Ini kuncinya di dalam, nggak tahu taruh Om di mana. Oke.
Nanti kita lihat dalam ya. Ah ya, pokoknya kaleng semua. Kaleng. Ini yang gue yang lucu beli. Nih. Ini kenapa dia kenapa konsepinnya kayak gini nih, Bang? Entah, ini dari dulu sih ingat gue 2011 atau 2012 dia pernah ngebahas pengen buat ini. Akhirnya dia beli kebo satu, dipotong, oke, dibikin karapan. Ini kemarin udah dibawa ke Bali. Pernah dibawa ke Bali? Gua bawa ke Bali dengan spek seperti ini, speedometernya mentok. Pulang-pulang gardannya bunyi. Gila. Yang jelas mobil ini nyaman. Untuk gardan Prado, cakram depan belakang, untuk pengereman, bawa karapan ini masih sangat cukup. Cukup sekali, bagus. Dengan spek mobil yang tadi itu ya, dia bawa karavan cukup. Gua pikir selama Bang Arif update-update ya, ini mobil tuh mesinnya masih standar, ternyata mesinnya udah diganti. Jadi gini, gue karena gue terkesan sama mobilnya Bang Arif sama Bang Reno, karena mobilnya TAF yang Bang Reno tuh mobil TAF yang putih, Bang Arif tuh mobil TAF merah. Jadi kenapa sih lu kalian berdua tuh milih TAF gitu? Kalau gua sih awalnya dari dikasih orang tua, memang dari kecil dulu tinggal di daerah perkebunan sering lihat mobil kayak gitu, jadi senang terus dikasih orang tua mobil kayak gitu juga. Jadi mobil tanpa banting. Kalau Reno? Apa ya, dulu pernah lihat orang aja lo ngambil Verosa. Kok keren ya, pakai Verosa. Naik gunung mau masuk mengguling juga gak bisa jalan. Mengguling jual, akhirnya beli TAF, beli Rocky. Rocky-nya lampunya kotak. Sedangkan bayangan gue itu nama TAF itu lampunya bulat, terus suaranya kasar. Ya kayak gitu itu bentuknya. Dan itu kan mobil udah bening banget ya. Itu dicat di mana sih? Kalau bengkel pindah-pindah. Nah, cuman Bang Yamin ini kan dari Mitsubishi, bengkel auto desain, bengkel champion di Lampung, termasuk bengkel ternama. Iya, jadi dekat, kami bisa kenal dekat. Waktu dulu pernah bangun CJ, akhirnya saya coba ngecat mobil dia. Jadilah mobil putih itu, terus ngecat mobil saya. Sama Bang? Bang Yamin. Oh, Yamin. Oh, Bang Yamin yang ngecatin mobil itu berdua? Ya, yang biru juga sekalian. Oh, biru juga? Ya, semua. Jadi semua mobil TAF kebanyakan sama Bang Yamin? Ya, yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah. Ya. Itu bengkelnya di? Sekarang di Untung. Di Untung? Ya, Untung. Ya. Itu estimasi lu bikin jadi sekompling itu habis berapa tuh, Bang Arif? Kalau punya gua itu bahan itu kan gue cabut kayak Tamiya itu bahan cat aja gue agak sedikit banyak dempul, tapi dempulnya waktu dulu itu hampir 10 juta bahan aja di luar ngelas di luar ngelas jasa ngecat perintilan ya bahannya sekarang ngelas sama mobil. Maksudnya jadi lu total semua itu mungkin sama ban ya, ban nyonya besar. Dalam sedikit nyonya besar. 40 lah mungkin lebih. 80? 40. Dari kondisi yang udah bosok. Kalau Bang Reno? Kalau gua itu enggak tahu. Ya dia ini kerjaannya dia ini. Oh, dia itu. Wah. Oh, dia. Dia cuma kasih enggak ada bukannya sok sibuk enggak ya. Gua enggak bisa bolak-balik. Okay. Jadi Rit, gue mau ngecek mobil. Sudah cek karbon. Mobil ini sudah nongkrong posisinya. Sudah di boxi mobil ini. Sudah mau duluan katanya. Kuncinya, dengar? Ya nggak tahu lah itu mungkin nota itu nggak tahu. Hilang semua sudah nota. Nggak tahu notanya di mana. Kalau sejarah mobil putih, ada bodi Verosa yang masuk di sini, kita beli. Jadi kita bodinya. Makanya mobil yang beli sama mobil-mobil ya. Kalau yang putih, kita beli Verosa. Kita ambil bodinya, Verosanya kita jual lagi. Jadi mobilnya orisinil semua, nggak ada lasan. Boleh. Ya, cuma tapi paling tempat lampu aja dikit yang jelas. Iya, tapi gue yang di pilar apa namanya talang air pun itu kan masih orisinil. Masih orisinil. Ya, jadi dia memang semuanya itu. Makanya kadang-kadang ada sedikit orang ngelas itu jadi pelajaran. Bebek cari Verosa, beli Verosa 45 juta, ambil bodinya tukerin jadi bagus. Oke. Kalau Bang Yamin, kalau ngecat TAF itu kira-kira habis berapa sih?
Tergantung kondisi ya. Kondisi. Kalau tabu, gitu. Yang penting kalau di masa resim saya enak. Estimasi misalkan kalau tak biasa gitu. Kalau misalkan teman-teman anak-anak Sumatera misalkan mau ngecat di Bang Yami. Ya minimal sih itu di luar interior ya. Ah, oke. Okay. Interior aja tuh minimal 30 juta. Ya. Oh, tapi cabut. Oh, tuh, tapi diangkat dulu. Cabut body. Dicabut body bawahnya itu dikerok sampai mengkilat. Oh, jadi ngacak dia. Oh, jadi 30.000 itu perlu apa? Oh, sasis dapat maksudnya. Iya, 30 juta itu sasis. Ya body pun semuanya pelek. Tapi body itu dikelotok sama dia itu sampai mengkilat. Oke. Oh, gitu. Ganti baru lagi semua. Terutama kalau body paling enggak di dalam mesin ya paling enggak. Kalau yang lain kotor, luar dalam kotor. Hmm. Ya. Jadi oh mesin pun angkat. Angkat body. Enggak mesin enggak cabut. Oh iya, paham. Anjir. Itu murah banget tuh kalau menurut gue 30.000. Iya dong. Jatuh pakai apa? Pakai spesial. Pengerjaan kira-kira kalau kayak gitu angkat body gitu berapa lama? Kalau untuk waktu kita enggak bisa estimasi. Oh, enggak bisa estimasi ya. Oke, okay. Penting santai aja ya. Ya. Jadi kita tinggal ngomong servis, mau kita waktu cepet-cepet, kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Karena kita kerjanya retail, bukan asal jadi. Bukan kaleng-kaleng kan? Iya. Itu cek mobil yang putih sudah masuk umur ke 4 tahun. Mau lima? Masuk 4. Iya, masuk 4. Yang mobil merah itu dengan kondisi cat yang seperti itu udah masuk 3 tahun. Wow. Karena beda sambutnya goreng merah masuk. Bedanya hampir setahun, hampir 8 bulan. Yang jelas, cek mobil itu menurut gua paling susah mahal. Yeah. Kalau jadi bagus pasti jadi bagus. Berarti untuk budget 30 juta lu bisa mobil jadi ganteng ya. Iya, yeah. Iya kan? Iya. Yeah. Tapi di luar interior. Tapi di luar interior. Soalnya cuma jasa. Part. Itu jasa sama cek. Jasa sama cek. Sama bahan cek. Oh, jadi pokoknya gua ngasih duit 30.000 kalau udah jadi, apa. Jadi kalau mau garansi dulu gampang ya. Setahun lamanya pun udah pulangin. Oh, tuh jadi buat teman-teman kalau misalkan mau ngecat di Bang Yamin nanti alamatnya gua kasih. Lu bisa tuh kasih duit 30.000 langsung deh tuh terus dapat garansinya juga lagi. Garansi. Setahun pudar, orangnya berubah, ganti. Oh gitu? Iya. Iya, anjay. Karena dia enggak mau kadang ada teman yang datang. Kasih duit 7 juta, saya mau ngecat tak, pokoknya chatin aja lah bodinya, dempul-dempul body, dia gak mau karena takut warnanya jelek, yang ngecat siapa? Yamin mah. Oh, jadi mending gak usah. Bener kayak gitu? Ya bener-bener kayak gitu dia. Jadi tadi kalau yang punya tak mau ngecat ya saya tanya, kamu punya duit berapa? Oh, oke, okay. Kalau kira-kira masih belum cukup, kumpulin dulu duitnya. Oh, karena misalkan lu punya duit misalkan 10.000, ya lu hasilnya 10.000 ya kan, nggak bisa hasilnya. Saya nggak mau. Oh nggak mau juga. Nggak mau, hasilnya nanti nggak maksimal. Malu, bagian mana? Ya. Oh, iya. Jadi mending gak usah. Mending lu nabung. Tapi puas gitu, namanya nah, iya. Abis duit cepat nih. Cepat abis duit ngejar di mana kan? 2 tahun, 3 tahun, nggak nyampe 2 tahun orang sudah berubah buat apa? Oh, iya. Abisin waktu, mau ingin panah. Ya ibaratnya lu nggak bayar 30.000 tapi awet ya kan bertahun-tahun dibandingkan lu ngasih duit 20.000 tapi nggak awet gitu kan? Iya. Ya, jadi begitu. Jadi apa yang lagi mau ditanyain ya? Gue juga bingung. Nah, cuman apa ya, konsep kami standar. Konsep oh iya konsepnya dia mobilnya dia standar penting orisinal banget. Tapi kalau untuk buat kontes kayaknya gue megang dua-duanya. Iya. Pasti megang orisinal. Oke, okay, yes. Jadi ya udahlah segitu dulu. Nanti kita tanya-tanya lagi ada mobil siapa aja yang di Sumatera, khususnya di Lampung ya. Lampung ya. Jadi karena gue lagi di Lampung, jadi sekalian gue nge-review mobil-mobil yang ada di Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.